Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Nah, saya berada di di Jalan Raya Serang Cibarusa. Tepatnya saya berada di tempat Daihatsu ya, member of Astra. Jadi di sini ada pameran nih, ada showroom di depan pom bensin Cijambe ya, depan pom bensin Cijambe. Di sini ada mobil Sigra, Daihatsu Sigra ya, tahun 2021. Ada apa aja sih dengan mobil Sigra tahun 2021? Jadi kita langsung tanya-tanya aja ke orang marketingnya ya teman ya. Nah, di sini seperti ini ya untuk lampunya, tampilan fog lampnya juga ya. Pokoknya kelihatannya udah seperti Xenia banget ya. Ini yang tahun 2021-nya. Untuk kreditnya berapa, untuk apa aja yang udah ditambahin ya, promonya atau apa, langsung aja kita tanya. Selamat siang bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bang siapa nih? Awal Budi. Bang Awal. Nah bang, saya mau tanya-tanya nih ya. Ini mobil Sigra tahun 2021 ya bang? Ya. Nah di mobil 2021 Sigra ini ada apa yang berubah bang? Ada penambahan apart. Ada penambahan apart ya? Ya. Oke. Alat penambah pemadam kebakaran. Oke. Nah itu kita lihat dalamnya ya. Nah ini seperti ini ya bang. Ada apartnya. Di depan. Adanya di depan ini ya. Oke, penambahannya ini ya. Untuk dalamnya ya seperti ini. Berarti kalau untuk CC, transmisi atau segala macam fitur-fitur itu sama kayak 2020, cuman penambahan itu aja. Cuman penambahan itu aja ya untuk tahun 2021-nya. Untuk bumper depan, lampu-lampu juga masih sama ya? Masih sama, belum ada perubahan yang drastis ya bang? Oke. Nah ini di sini tuh di Cijambe ya, depan pom bensin. Ini sampai kapan bang? Ini sudah berjalan hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Untuk showroom kita adanya di Bekasi. Adanya di Bekasi showroomnya, oke. Di Narogong. Bekasi di Narogong, oke. Itu dari mulai mobil pick up, minibus, semua unit ada ya? Semua unit ada untuk varian Daihatsu. Untuk varian Daihatsu-nya, oke. Nah ini untuk kita, untuk dalamnya tadi udah lihat ya. Jadi sekarang untuk ininya bang, untuk kreditnya. Jadi mobil Sigra ini, Daihatsu Sigra, minimal DP-nya berapa bang? Mulai dari tipe D. Tipe D? DP 15 juta. DP 15 juta. Kalau okay. Tipe ini. Ini tipe? Tipe R. Tipe R. R standar. R standar ya. DP 21 juta. DP 21 juta. Bisa nego langsung datang ke pameran sini aja. Oke, ke depan pom bensin Cijambe ya bang ya. Oke. Dapatkan harga terbaiknya lah. Untuk dapat harga terbaiknya. Jadi harus datang langsung ke lokasi di pom bensin Cijambe ya bang ya. Buka dari mulai jam? Buka mulai dari jam 9. Dari mulai jam 9 sampai jam. Nah ini teman ya, ini area untuk belakangnya ya. Untuk area belakangnya ya. Warnanya ini warna merah. Varian warna apa aja bang? Varian warna ada warna putih, silver, rock grey, merah, hitam. Oke, banyak berarti untuk warnanya ya. Jadi dari sini dari mulai jam 9 sampai dengan jam 7 malam. Liburnya hari? Hari Minggu. Hari Minggu libur. Fleksibel ya. Kadang libur, kadang enggak ya. Tapi hari Minggu kebanyakan libur gitu ya. Takutnya udah jauh-jauh ke sini pertengahan libur. Ya. Ya, oke. Okay. Calling aja. Bisa calling aja. Nanti di WhatsApp ya. Nanti di hashtag-nya dia ada nomor WhatsApp-nya ini, teman ya. Selain mobil Sigra, di sini juga ada Luxio ya, Bang. Ada Luxio. Ya. Grand Max mah jarang dibawa ke sini, Bang. Grand Max jarang. Oke. Okay. Ya unit-unit PPNBM ini sekarang lagi. Nah, itu yang. Maksudnya gimana tuh, Bang? Saya PPNBM tuh saya kurang paham, Bang. PPNBM untuk di periode pertama ini. Heeh. 100%. 100%. Mobil gimana 100%? Jadi potongannya itu 100% ya. Dari total harga utama pertamanya harganya misalkan. Iya, misalkan. Untuk Xenia. 202. 202. X.
Ya. Nah, ada potongan PPNBM-nya sekitar 13 juta. 13 juta. Sekitar 18 jutaan ya. Untuk harga PPNBM. PPNBM-nya. Jadi harga mobilnya jadinya berapa? Harga mobilnya jadinya berapa? Harga mobilnya 180 jutaan. 180 ya. Dari 200? Dari 202. Dari 202. PPNBM itu yang dipangkas berarti harga apa pajaknya? Harga pajak. Pajak awal. Pajak awal. Pajak awal. Tapi berlaku dengan mobil-mobil yang sudah disebutin tertentu. Ada Xenia. Xenia. Terios. Terios. Nuxio. Berarti kalau Daihatsu mampir semua? Grand Max enggak. Apa yang enggak? Dan yang enggak itu kayak LCGC. Oh, kayak LCGC enggak kena ya? Iya, kayak okay. Sierra, Ayla. Ayla enggak ya? Oke, okay, siap ya. Sama yang build up. Build up? Ya. Enggak juga? Oh, oke. Okay. Nah, itu berarti kesempatan nih buat Automotive Mania untuk beli mobil di bulan-bulan sekarang ya, Bang? Ya? Betul. Oke, okay. Potongannya lumayan besar juga. Oke, okay. Ini dari mendekati lebaran ya? Lebaran ya, betul-betul. Mendekati lebaran. Oke. Okay. Stoknya masih ready juga? Stoknya masih ready semua warna ya? Oke. Okay. Nah ini nih temannya untuk bagian bawahnya nih ya. Nah, oke okay. Saya kemarin-kemarin reviewnya di Astra, Daihatsu Astra Lipo. Lipo ya, itu ada Bang Reza Oki, Mas Oki ya. Kebetulan ini juga Astra. Astra juga sama ya. Berarti si abang pernah kesana juga berarti kan? Dengan orang-orang itu nggak sih? Iya, sama-sama. Iya. Beda cabang aja. Beda cabang ya? Oh, oke. Okay. Nah, ini untuk ukuran pelek juga masih tetap ya, Bang? Iya. Tapi ini semua udah pakai... Ini ukuran tipe R ya? Tipe R udah pelek racing ya? Alloy. Kalau yang tipe kaleng? Kaleng ada yang... Tipe D itu ringnya ring 13. Oh, ring 13. CC-nya sama? 1300? CC-nya 1000. 1000. CC-nya 1000. Oke. Okay. Ya. Jadi, ini referensi banget nih buat mobil keluarga. Ya. Tapi, ini kan LCGC kan, Bang? Ya. Tapi, kena tadi? LCGC nggak kena. Oh, nggak kena? Mobil ini kena nggak? Yang potongan tadi itu? Nggak. Oh, nggak. Hanya untuk... yang tertentu tadi ya. Oke, oke, oke. Berarti ini harga on the road-nya tadi 152. 300.000 rupiah. DP-nya minimal 21 juta. Oke, okay, bisa datang ke tempat ke sini ya untuk promo-promonya. Untuk angsurannya. Angsurannya juga. Oke. Okay. Ya, semoga bermanfaat ya bagi Automotive Mania. Oke, okay, Bang, terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat bagi Automotive Mania ya. Bukan apa-apa, Automotive Channel kan hanya menjembatani aja Automotive Mania agar memudahkan mereka mendapatkan jenis-jenis kendaraan yang mereka inginkan kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Nah, ini teman ya, lokasinya di sini nih. Oke.